itu dok. Oi, kafe nang itu. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Salam Aidilfitri, maaf zahir batin. Kalau belum makan lagi, inilah bulan paling baik untuk kita bermaaf-maafan. Kalau nak suruh sabar pun, inilah waktunya. Jadi tahanlah sikit ya. Yang saya hormati, Yang Berhormat Dato' Ahmad Fauzi Zahari, Ahli Parlimen Setiawangsa, Profesor Dr. Muhammad Ismail Abdul Aziz, Timbalan NAB Chancellor, Hal Ehwal Mahasiswa dan Alumni Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur, Profesor Madia Ahmad bin Haji Khalid, Pengarah Pembangunan Mahasiswa Universiti Teknologi Malaysia, merangkap Pengetua Kolej Siswa Jaya, Muhammad Ashraf bin Cik Hassan, Pengarah Program Riang Ria Raya 2015, dekan-dekan fakulti, pegawai-pegawai kekanan, hadirin hadirat, yang paling penting khusus kepada mahasiswa mahasiswi Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur. Biasa di negara kita. Begitu juga malam ini. Ni siang tadi ni makan pun tak habis lagi kenyang. Kita akan makan lagi lepas ni. Tempat lain kadang-kadang satu Syawal pun kena kerja. Sebab apa? Negara dia tidak ada dihuni oleh umat Islam yang macam kita, yang ramai yang mengiktiraf upacara-upacara agama Islam itu sebagai satu majlis yang besar. Kadang-kadang bulan Ramadan tidak langsung pun rasa sedang dalam bulan Ramadan. Tambah macam saya jumpa kawan saya di England, balik. Dia belajar, dia balik. Kenapa balik? Dia kata kat sana puasa 19 jam. Jangan kata sebulan, satu hari itu sahajalah. Setengah hari dia menyambut Syawal berbanding dengan kita di Malaysia. Sebab itu dalam gurau-gurau senda itu, saya selalu sebut, kadang-kadang pertama dalam keadaan kita terlalu suka, kedua jangan buat keputusan dalam keadaan marah. Dua benda ini akan menyebabkan keputusan kita tidak akan tepat. Dan itu antara pesanan yang terakhir saya dalam majlis malam ini. Sebab malam ini majlisnya riang ria, tapi tengok depan semua cuka berduka, macam tak kena. Ini majlis saya raya. Shock saya cakap benda ni sebab lepas ni kejap sebelum tutup boleh minta maaf. Sebab saya tidak ada niat untuk mengenakan sesiapa ataupun mencari sara online. Saya hanya memberitahu bahawa nak bina negara ini tidak semudah seperti yang kita ucapkan. Dulu buat jambatan Pulau Pinang orang marah, hari ni nak buat bawah terowong pula lagi. Dulu buat KLIA pun orang marah, hari ni dah ada KLIA 2. Dulu buat lebuh raya utara selatan orang marah, hari ni pun marah lagi. Raya ni baru marah lagi. Tapi bukan marah tak buat, dia kata kenapa kecil sangat lorong, semua tambah lagi. Kalau kita layan marah pada ketika itu, nescaya kita tak dapat pun kemudahan-kemudahan ini yang hanya terbukti baik selepas puluhan tahun pelaksanaannya.